Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan penggunaan aplikasi Poster. Baik, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka browser pada laptop ataupun komputer Bapak Ibu sekalian. Langkah selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengakses aplikasi Poster melalui alamat poster.setnek.go.id, seperti yang saya contohkan di sini. Baik, ketika Bapak Ibu berhasil masuk ke poster.setnek.go.id, maka akan muncul halaman seperti ini. Untuk melakukan login atau masuk ke dalam poster.setnek.go.id, seperti inilah halaman login pada Poster Kemensetnek. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu isikan nama pengguna dan password yang telah diberikan oleh penyelenggara untuk dapat login ke dalam aplikasi Poster. Akan saya contohkan, kita isikan username, kemudian isikan password yang telah Bapak Ibu punya. Ketika Bapak Ibu berhasil melakukan login ke dalam aplikasi Poster, maka akan muncul halaman seperti yang ada di layar. Pada kanan atas dari aplikasi Poster Bapak Ibu muncul nama dari Bapak Ibu sekalian. Pada contoh ini, murid 2 merupakan nama saya, nama user yang saya gunakan untuk mengakses Poster. Baik, kita langsung saja pada kolom di bawah. Untuk mengakses soal pilihan ganda, Bapak Ibu bisa klik pilihan ganda. Kita klik. Baik. Setelah berhasil masuk, maka akan muncul halaman seperti ini. Untuk melakukan percobaan atau masuk ke soal pilihan ganda, Bapak Ibu klik tombol yang berada di tengah. Attempt quiz now atau mencoba kuis sekarang. Kita klik, maka akan muncul pop-up seperti ini. Percobaan ini mempunyai batas waktu 1 jam. Ketika dimulai, penghitung waktu akan dimulai dan akan di-countdown dan tidak bisa di-pause atau tidak bisa ditunda. Bapak Ibu harus menyelesaikan percobaan sebelum waktu berakhir. Apabila Bapak Ibu sudah yakin untuk melakukan percobaan, kita klik start attempt atau mulai percobaan. Ini kita klik start attempt. Maka Bapak Ibu akan masuk ke soal pilihan ganda. Pertama, akan saya jelaskan beberapa bagian pada soal pilihan ganda. Yang pertama, pada bagian kanan atas, di bawah nama Bapak Ibu sekalian, terdapat kolom timelapse. Ini merupakan waktu yang tersisa bagi Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini. Pada bagian bawah dan di kolom bagian kiri terdapat informasi dari soal yang sedang ditampilkan. Bagian atas merupakan informasi nomor soal, pertanyaan nomor 1. Kemudian ada informasi bahwa soal tersebut belum Bapak Ibu jawab, not yet answered. Kemudian yang di bagian bawah terdapat fitur flag question atau menandai jawaban. Fitur untuk menandai jawaban. Fitur ini akan saya jelaskan nanti lebih lanjut. Kita lanjut ke bagian tengah. Pada bagian atas, ini merupakan soal yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bawahnya terdapat pilihan jawaban dari soal yang berada di atas. Untuk memilih atau menjawab pertanyaan tersebut, Bapak Ibu tinggal klik pilihan jawaban yang berada pada soal tersebut. Kita klik saja. Seperti ini. Kita bisa memilih salah satu dari pilihan jawaban yang ada pada soal. Kemudian, kita lanjut ke bagian kanan. Terdapat kolom quiz navigation. Kolom quiz navigation merupakan
navigasi soal atau alat bantu navigasi soal agar Bapak Ibu tahu sekarang sedang berada pada soal mana dan dapat digunakan untuk berpindah dari soal satu ke soal yang lain. Bisa kita lihat di sini pada kotak-kotak ini terdapat nomor. Ini merupakan nomor soal yang ada pada simulasi seleksi pilihan ganda dari angka 1 sampai ke angka 12. Bisa kita lihat pada angka 1, garis batas atau border dari soal nomor 1 di blok hitam. Jadi ini menandakan bahwa kita berada pada soal nomor 1. Seperti itu. Apabila Bapak Ibu sudah yakin ataupun ingin berpindah ke soal selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik tombol next page pada bagian bawah. Dari sini, kita klik. Maka otomatis kita akan berpindah ke soal nomor 2. Kita lihat pada quiz navigation. Pada soal nomor 1 atau kotak nomor 1 terdapat kotak berwarna abu-abu yang berada di bawah angka. Kotak abu-abu ini menandakan bahwa soal nomor 1 telah Bapak Ibu jawab dan jawaban telah tersimpan. Dan saat ini kita berada di soal nomor 2, ditandai dengan border soal yang berwarna hitam tebal, seperti ini. Baik, kita akan coba menjawabnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan flag question yang telah saya sebut sebelumnya, atau fitur menandai soal. Flag question atau tandai soal ini berfungsi untuk membantu atau sebagai alat bantu Bapak Ibu sekalian apabila Bapak Ibu merasa kurang yakin ataupun masih ingin mereview soal yang Bapak Ibu jawab. Kita coba klik tombol flag question seperti ini, maka akan muncul tanda berwarna merah pada kotak bagian kanan atas pada nomor yang Bapak Ibu tandai. Saya ingatkan kembali bahwa flag question ini hanya berfungsi untuk alat bantu atau sebagai penanda saja pada soal yang Bapak Ibu rasa Bapak Ibu belum yakin ataupun Bapak Ibu masih ingin mereview. Kita coba untuk menjawab. Kita klik next page lagi. Berpindah ke nomor 5. Baik, kita lihat pada quiz navigation lagi. Tidak ada tanda abu-abu pada bagian bawah dari nomor soal. Ini menandai bahwa soal belum Bapak Ibu jawab atau jawabannya tidak tersimpan. Namun ada cara yang lebih cepat untuk berpindah dari satu soal ke soal yang lain, yaitu dengan mengeklik angka yang berada di quiz navigation. Kita coba langsung saja. Di sini kita juga bisa berpindah ke soal manapun, baik itu soal sebelum nomor 5 ataupun soal setelah nomor 5. Selanjutnya kita klik untuk langsung mengakhiri percobaan ini. Bapak Ibu bisa langsung klik tombol finish item yang berada di quiz navigation di sini. Selain melakukan penyimpanan jawaban melalui submit all and finish atau menyimpan semua jawaban, kumpulkan jawaban dan selesaikan, jawaban Bapak Ibu ini juga akan otomatis tersimpan apabila waktu yang tersisa habis. Bisa kita lihat kita masih punya waktu. Jadi tenang saja apabila waktu habis. Nanti pada percobaan, pada ujian sebenarnya waktu Bapak Ibu habis dan belum klik submit all and finish, maka jawaban terakhir sebelum waktu habis masih akan tersimpan. Seperti itu. Karena ini waktu masih banyak, saya klik tombol submit all and finish untuk mengakhiri percobaan penjawaban soal saya sekarang. Kita klik submit all and finish. Akan ada pop-up seperti ini yang terbaca bahwa ketika kita sudah mensubmit, kita tidak akan bisa melakukan
perubahan lagi kepada jawaban-jawaban yang telah kita submit pada percobaan ini. Kita klik submit all and finish untuk mengakhiri percobaan penjawaban pilihan ganda. Kita klik submit all and finish.